Halo Sobat BTK Channel. Berikut kami masih akan memberikan update seputar Korea Master 2022. Update untuk jadwal final Korea Master 2022 yang akan kembali berlangsung pada 17 April 2022. Dan berikut ini adalah untuk jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal final Korea Master 2022 akan berlangsung mulai jam 9 pagi. Pertandingan pembuka yaitu di sektor ganda campuran, dua wakil Cina akan saling bertemu, Wang Liu, Wang Dongping, yang akan menghadapi Ao Xuanyi, Wang Yaqiong. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 9 pagi. Head to head adalah 0-1. Untuk link live streaming, teman-teman bisa melihat di bagian komentar video ini. Jadwal partai kedua yaitu di sektor tunggal putra. Wakil Jepang, Kodai Naraoka, akan menghadapi wakil tuan rumah, Jeon Yuk-jin. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 10 pagi. Head to head adalah 0-0. Partai ketiga yaitu di sektor ganda putri, dua wakil Korea akan saling bertemu, yaitu Baek Hana, Lee Yu Lim akan menghadapi Kim Seyong, Kong Heyong. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 11 siang. Head to head adalah 2-0 untuk kemenangan Baek Hana, Lee Yu Lim. Partai keempat yaitu pertandingan di sektor tunggal putri, dua wakil Cina akan saling bertemu, yaitu Chen Yufei akan menghadapi He Bingzhou. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 12 siang. Head to head adalah 4-5 untuk kemenangan He Bingzhou. Dan jadwal babak final Korea Master 2022 ditutup di sektor ganda putra. Wakil Korea Kim Ki-jung, Kim Sarang akan bertemu wakil Cina Liu Yuchin, Ao Xuanyi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 1 siang. Head to head adalah 0-0. Sekali lagi, untuk link live streaming, teman-teman bisa melihat di bagian komentar video ini. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal final Korea Master 2022 Dai ke-6 yang akan berlangsung mulai jam 9 pagi. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.